Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kinaria Viral. Kali ini kita akan membuat pisang isi coklat lumer. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share video ini supaya kamu bisa lihat video-video berikutnya. Oke, teman-teman, kita punya bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya. Kita gunakan pisang kepok setengah sisir. Kemudian saya ada gula merah, kita pakai sedikit saja. Keju juga kita pakai sedikit saja. Ini ada tepung gendum. Kemudian tepung maizena dan coklat. Nah, ini bahan-bahannya. Pertama-tama pisang kepok kita rebus terlebih dahulu di api mendidih sampai masak ya, sampai lembut. Pisang yang sudah direbus dan sudah lembut seperti ini kita bersihkan. Kemudian kita haluskan dengan cara dipenyet-penyetkan menggunakan garpu. Oke, perlahan selagi hangat ya, sampai dia halus ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan gula merah yang sudah kita rajang seperti ini, dihaluskan. Kemudian kita masukkan tepung gendum, ini saya gunakan 8 sendok makan. Kemudian kita aduk rata. Kemudian saya masukkan kembali 1 sendok saja untuk tepung maizenanya. Adonan yang sudah tercampur ini saya ambil kira-kira 1 sendok. Adonannya memang lumayan agak lembut ya. Nah, ini kita isi. Kebetulan di rumah hanya ada misis. Kalau ada coklat batang, isi coklat batang. Kemudian kita tutup. Oke, kita tutup seperti ini. Kalau coklat batang lebih mudah ya nutupnya. Ya, kebetulan ini yang ada di rumah misis. Bisa diganti dengan keju, bisa diganti dengan coklat batang. Nah, kemudian kita rapikan. Kalau sudah dirasa cukup, masukkan ke dalam adonan tepung. Tepung yang dicairkan, tepung gendum yang dicairkan. Siapkan kuali dan minyak panas. Kemudian kita masukkan pisang yang sudah kita lumuri dengan tepung. Kita goreng sampai warnanya berubah agak kekuningan sesuai dengan selera. Kalau sudah, boleh kita tiriskan. Setelah diangkat, oke, kemudian sebagai toppingnya boleh kita kasih keju parut seperti ini, atau bisa dikasih dengan kental manis di atasnya ya, sesuai selera saja. Ini dia hasil karya kita hari ini, pisang isi coklat lumer. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.